Nah, ada ayam muda, teman-teman. Ayam muda satu sama yang jalak tadi. Ini ganteng sekali, teman-teman. Gagah sekali. Ayam ini istimewa. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Kandang Ayam Pemula. Di video kali ini kita akan kembali ke peternakannya Aryo Farm Bengkulu, teman-teman. Nah, jadi seperti biasa teman-teman, kegiatan kita hari ini ingin mereview peternakan ayam Aryo Farm Bengkulu dan kembali melihat ayam-ayam muda di sini, teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman ini ya, ayam yang waktu saya videokan dulu sekarang udah besar, teman-teman. Umurnya sekitar masuk 5 bulan, teman-teman, dan sudah mendapatkan ukuran. Untuk yang kedua juga, teman-teman, ini ada warna pelangas ya, pelangas atau biring bisa dikatakan, teman-teman. Ukurannya masuk juga. Yang ini, teman-teman, ini yang brewok waktu kecil dulu, warnanya jala kemas-emasan, sekarang sudah beranjak dewasa, teman-teman. Nah, jadi kita lihat yang di bawahnya. Kemarin yang baru menetas sekitar beberapa bulan yang lalu, dan sekarang sudah bertumbuh besar-besar semua, teman-teman, di sini ya. Ayam-ayam Aryo Farm Bengkulu ini biasa ternaknya juga sedikit, tapi ayamnya masuk-masuk semua ukuran, teman-teman. Nah, kebetulan kalau yang di bawah ini lagi memasuki masa pancaroba atau masa musim sakit, teman-teman. Belum sempat diobatin. Kalau yang di atas ini, insya Allah ayamnya semuanya sehat-sehat, teman-teman. Nah, ini salah satu pacekan atau pejantan terbaik di kandang Aryo Farm Bengkulu ini, teman-teman. Ini kita tutup kembali. Nah, ada yang muda, teman-teman. Ayam muda satu sama yang jalak tadi. Ini ganteng sekali, teman-teman, gagah sekali. Di peternakan Aryo Farm Bengkulu ini umurnya sekitar memasuki umur 8 bulan, teman-teman. Bulunya udah hampir selesai. Yang ini istimewa, teman-teman. Keren ya. Insya Allah berkualitas bagus juga di kandang Aryo Farm ini jadinya nanti. Nah, kita tutup kembali, teman-teman. Yang di bawahnya ini ada yang bujang-bujang tapi lagi memasuki masa pancaroba ya, kurang sehat semua. Dan aktivitas kali ini saya mau memberikan makan sekalian, mau deketin ayam-ayam ini, tapi ayam ini udah pada menjauh, teman-teman, karena kesehatannya juga tidak mumpuni. Jadi kita review dari jauh saja, teman-teman. Betinanya ini dilepas dan ada beberapa pejantan yang dilepas juga. Pejantan ini masih mengalami sakit, teman-teman, jadi masih dalam tahap pengobatan. Ini saya coba deketin, teman-teman, di kamera ya. Ayam ini lagi mau dikasih makan tapi pakannya udah habis. Sekarang kita deketin kameranya, teman-teman, untuk melihat ayam-ayam ini. Ini saya coba pancing dengan makan nasi, teman-teman. Ayam ini kesehatannya agak sedikit terganggu di kandang Aryo Farm ini, tapi makannya masih lahap, teman-teman. Ya, coba saya pancing dengan nasi ya. Siapa tahu kan ayam ini mau makan dan ternyata mau makan. Ini pejantannya ada 2 ekor dan semuanya betina. Jadi betinanya memang sengaja dilepaskan di kandang Aryo Farm ini. 2 jantan ini kalau seandainya sehat itu akan dibok, tapi sekarang belum masuk di box karena masih dalam tahap perawatan untuk menyembuhkan penyakitnya ya, teman-teman. Tapi makannya tidak terganggu dan ayam ini masih nafsunya tinggi sekali, teman-teman, untuk makannya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kan, ayam-ayamnya dari jenis tulangannya istimewa, teman-teman, masuk ukuran semua di kandang Aryo Farm
Bengkulu ini, dan tempatnya nggak terlalu besar ya peternakannya ini, tapi ayamnya bagus-bagus teman-teman. Bisa teman-teman saya rekomendasikan juga untuk mencicipi di kandang Aryo Farm ini. Siapa tahu teman-teman berminat untuk mengambil materi-materi dari Aryo Farm ini teman-teman. Nah, saya review juga yang di luar teman-teman. Ini ada yang muda juga ya, masuk dalam kandang umbaran. Kebetulan saya lagi main ke sini dan ada ayam muda yang diumbar. Jadi untuk jenis ayam hobi ini bangkok teman-teman. Ada sikur lagi kalau nggak salah ya. Kita lihat dulu di peternakan Aryo Farm Bengkulu ini. Nah ini teman-teman, satu lagi yang dicucup ini. Ini masih sama, lainnya bangkok juga teman-teman. Kita nggak bisa deket-deket. Ayam ini agak sedikit giras. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk bantu terus pertumbuhan channel ini. Terima kasih. Salam kandang pemula.